banyak, lagi enak menurut. Tidak maju ada, bukannya di mana bang? Ya kali ini aku lagi berada di depannya Gres Mall Gresik teman-teman. Nah ini Gres Mall ya, Matahari, PKB Gresik di Jalan Sumatera. Kalau ke sana itu ke perumahan GKB, bisa ke Manyar, juga bisa ke Suci, Pongangan ya. Kalau ke sana bisa ke Randu Agung, ke Bomas, Gresik Kota ya. Oh, masuk angkringan nasi pecel Wong Madiun. Termenu ya teman-teman, nasi pecel original 8.000, tambahan ayam goreng 7.000, ampelati goreng 5.000, telur bali 3.000. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan kakak siapa ini? Bagus. Oh, Kak Bagus. Oh ya, ini udah lama ini kak jualan angkringan pecel Madiun ini kak? Alhamdulillah sudah lama, sudah 3 tahun. Oh, udah 3 tahun jualan ini. Terus ini bukanya mulai jam berapa ini kak? Bukanya mulai jam 7:30 malam sampai jam 2 pagi. Setiap hari buka? Senin sampai Sabtu buka. Minggu libur. Berarti bukanya mulai dari jam 7:30 malam sampai jam 2 pagi teman-teman. Dari hari Senin sampai Sabtu untuk minggunya libur teman-teman. Terus di sini menunya ini pecel asli Madiun kak? Asli Madiun. Asli Madiun 100%, ya. 100% ya. Terus ini seporsi berapa ini kak? Porsi itu lauknya kan original itu kerintipe sama bantamu kayak itu 8.000 untuk tambah ikan atau tambah topping berapa kak? Itu tergantung variasi, tergantung ikannya itu apa, lauknya apa gitu ya. Paling mahal berapa kak? Paling mahal lauk ayam. Berapa? 15.000. Berarti lauk ayam tambah jadi 15.000 teman-teman. Terus di sini apa tersedia di aplikasi GoFood, GrabFood itu? Tersedia dua-duanya. Dua-duanya? Nah, namanya apa kak? Angkringan nasi pecel Wong Madiun. Ada. Oh ada teman-teman. Angkringan nasi pecel Wong Madiun. Oke. Jadi buat kalian yang sibuk atau mager bisa pesan di aplikasi GoFood dan GrabFood, namanya Angkringan nasi pecel Wong Madiun. Mantap. Oke kak, tolong saya buatkan nasi pecel paling spesial di sini biar saya makan di sini kakak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gorengannya teman-teman lengkap ya, gorengannya lengkap. Mantap. Ada telur puyuh, telur usus juga, cecek. Mantap ya, satean ya. Ini ada kering tempe, telur puyuh, telur ini ya bali. Sayurannya lengkap ya. Ada kecambah, kenikir, ada apa ini, sawi ya? Sawi sama kangkung ya. Mantap nih kang. Wah ini yang bikin semua jadi enak ini. Bumbu kacangnya ini khas Madiun nih ya. Ini yang bikin pecel jadi enak teman-teman. Mantap nih kang. Daun kemangi. Kering tempe. Itu yang versi original ya? Original. Tambah ikan aku, tambah telur puyuh, telur puyuh. Telur puyuh, oke. Tambah ayam, ayam. Oh, mantap kita ya, angkringan nih teman-teman. Totalnya berapa? 19.000. 19.000 ini ya? Oh, ikannya ayam,
telur puyuh. Ayam memang telur puyuh 15.000 ya? Mantap teman-teman. Porsinya brutal. Apa? Sate usus. Oke. Okay. Kamu sate usus ya? Iya. Apa apa? Jeroan. Kamu suka yang jero-jero gitu ya? Dinosaurus. Kata bapak lagi. Oh, enggak. Udah kenyang. Oh, iya. Udah, Mas. Mantap ya. Mantap. Ini berapa ya sini? Berapa yang ini? Ini 15.000. Oh, yang ini 15.000. Murah ini ya? Iya. Ternyata murah, teman-teman. Mantap ya, lihat ya. Istimewa ya. Nasinya juga banyak, Pak. Bener. Gunung, porsi kuli. Bener. Wah, mantap pasti buru pabrik ya. Habis dari sini, Mas. Langsung kelenger, merem ya. Kenyang ya, benar. Oke, Mas, saya buatkan es apa kamu? Es temulawak. Satu es cincau, satu temulawak. A few moments later. Ketemu lagi dengan kita berdua. Duo Dinosaurus. Review amatiran bikin ketagihan. Kali ini kita di mana, Teman? Kita berada di daerah GKB, Mas. GKB ya? Ya. Lebih tepatnya di depan Grace Wall. Kita mau cobain angkringan pecel Wong Madiun. Nampaknya ada apa sih, Mas? Kita tambah sate telur puyuh 4.000 ya. Ya. Tambah ini ada ayam selimut telur 7.000 ya. 7.000 ayamnya. Dan tuh seporsi original pecelnya itu 8.000. Kalau saya pesan tambah sate usus ini 2.000. Ya. 2.000 ya. Ya. Mantap, ya. Terus ini ampela ini ampela atau jeroan 5.000. Murah, Bang. Iya. Ini totalnya 15.000 Mas harganya. Totalnya Rp19.000. Esnya apa? Oh iya. Ini es cincau 3 gula. Ini temulawak Made in Kiamba. Ini dari gula pasir, gula cao dan gula aren. Ya, benar. Gula jemblo. Jadi 3 perpaduan 3 gula keren. Harganya Rp5.000. Rp5.000 sama Rp5.000, Mas. Mantap. Masuk, Mas, ya kita coba. Hajar, oh, kita berdoa dulu, Mas. Oh iya, berdoa. Iya, pasti wajib hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah. Kita makan. Ini sudah menggoda banget ini ya. Iya. Aroma dari bumbu pecelnya juga. Iya, kuat banget. Mantep ini ya. Hajar, Mas. Iya, jelas ini. Aduh. Ini peyeknya juga lumayan banyak. Banyak peyeknya. Kalau teman-teman kurang minta saja sama yang jual. Pasti dikasih tambah. Sampai apa lauk? Ini saya langsung pakai lauk aja, Mas. Ini karena lauknya ini sudah menyelimuti nasinya, jadi repot. Edan. Pecelnya ini ya, kerasa banget. Kacang itu kerasa banget. Pedas. Jadi pas banget tadi, gurih, pedas. Dan dari kacangnya itu kerasa banget, enak banget. Kalau saya ini tadi, Mas, ya sudah saya campur lauknya nih, sayurnya. Jadi sama bumbunya juga, sama nasinya, tapi tanpa ikan itu sudah mantep banget, cocok banget, klop banget ini. Balance, bener. Makan. Taunya kok enak, empuknya ini semua. Bener. Tahunya ini ya, talinya itu sampai ke dalam, Mas. Meresap banget. Ini yang kalau enak. Pedang Sumbokong. Tongkat, Mas, bukan pedang. Bener banget ya. Terus ini ya, nasinya juga agak punel ya, Mas. Agak punel banget. Jadi enak banget. Enak banget. Terus yang bikin semua ini enak. Bumbu kacangnya. Bener. Gila ya, bumbu kacangnya seger banget. Karena sedap dari banget. Dan nasi pecel itu senjata utamanya dari bumbu pecel ya? Jadi kekuatan sebenarnya dari nasi pecel itu bumbu kacang. Benar. Kalau lain-lain itu sama aja, yang penting bumbu kacangnya enak, pasti enak. Pasti. Ini khas Madiun, pedesnya dapat, jadi sedap banget, gurihnya juga dapat. Enak banget, terus manisnya juga, manisnya itu juga pas banget. Mantep. Pulang kerja, hampir gini, mantep banget. Tepe. Kayaknya juga crunchy banget. Crunchy banget. Kriti tepe. Nah,
soto ayamnya. Pakai ampela. Ini ampelanya juga dilapis dengan telur. Jadi ayam ini ya dilapis sama telur, enak banget sih. Dalamnya itu lembut. Luarnya itu selimuti sama telur. Gurih. Nah, ini enak. Enak banget. Rasa telurnya juga ada. Bener-bener ya. Dan kuliknya lagi ya. Biasanya lagi kecil kan. Bukanya pagi. Pagi hari. Ini enggak. Bukanya mulai dari jam 6:30 malam sampai jam 2 dini hari. Mulai kerja keluwen langsung batuk ini mantep terus nang kene iki enak temen. Tempat iku enak, lesehan, waduh. Banyak. Banyak. Gila ini ya. Bumbu kacangnya enak banget. Pecel ini, Pak. Sudah di sini, Mas ya. Enggak medit bumbu. Ini tadi bumbu kacangnya disok ke karo masih. Jadi gini, kalau kasih pecel, terus bumbu kacang itu banyak, jadi enak. Benar. Tidak masih ada bumbu kacang di mana banget. Terus dalam pecelnya ada penampakannya, Mas. Ada ikan apa ini? Kecil-kecil. Ikan. Ada ikannya. Tapi ya teman-teman, oh, mantap ya. Dua. Ini posisinya tanya panas-panas. Dua arah ini, teman. Oke teman-teman, kita udah cobain ya. Angkringan nasi pecel Wong Madiun. Enak banget. Mantap jadi, banget. Kekuatannya dari bumbu kacang ya. Ini kuat banget, pedesnya dapat, berasa banget ya, kacangnya itu fresh banget, enak banget, gurih banget. Dan terus manisnya itu tidak terlalu manis, dari manis-manis enak gitu ya. Jadi benar-benar pecel ini panasan ya, laris banget. Ternyata ini kekuatan dari pecelnya itu bumbunya. Terus di sini juga murah banget. Murah banget. Toppingnya juga banyak. Pilih mau ayam, mau telur, atau ada gorengan. Ada gorengan, ada sate telur puyuh, ada sate usus. Terus di sini juga enak tempatnya itu lesehan. Jadi buat nongkrong sama pasangan, sama keluarga itu cocok banget. Makin malam makin ramai. Apalagi pas waktu apa itu pegawai pabrik pulang kerja. Di para pabrik-pabrik pulang tambah ramai banget. Karena ini bukanya juga unik ya, dari 6:30 malam sampai jam 2 pagi dini hari. Tapi kadang-kadang itu sering sebelum jam 2 sudah habis, Mas. 11 jam 10 tadi buat kalian yang pengen cari kuliner malam-malam dan punya itu nasi pecel. Aja di Jalan Sumatera nomor 20 depannya Grace Mall GKB atau di terasnya Safira atau buat kalian yang sibuk atau mager bisa pesan di aplikasi GoFood atau GrabFood namanya angkringan nasi pecel Wong Madiun ini. Harganya murah, tempatnya nyaman, enak, pokoknya worth it, bener sekali. Jadi buat kalian yang mampir di Kota Gresik atau yang ada di Kota Gresik, cobain langsung. Apalagi kalau kita malam-malam kelaparan, kerucukan itu. Langsung aja mampir di angkringan Wong Madiun. Jangan lupa subscribe channel ini, bantu channel ini untuk terus berkembang agar bisa memberikan info kuliner yang bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi loncengnya teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan video kita berdua, karena insya Allah kita berdua akan berburu kuliner kita hari setiap hari untuk memberikan dan menyajikan video yang unik dan juga rekomendasi sekali.
jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker agar kita semua terhindar dari segala macam penyakit dan semoga virus corona ini segera berlalu atau minggat mas. Amin ya rabbal alamin. Mas Rafa, salam kemenangan dari Rafa Agro Channel dan di Super Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ojo lali.